Hai, anda sedang menonton 7-Eleven TV untuk sesi Temubual yang seterusnya. Hari ini kita ada seorang penghibur, bukannya seorang penyanyi, pelakon ataupun apa-apa je. Tapi kita ada seorang blogger, Kaydee ataupun Kaydee. Hai Kaydee. Hai. Apa khabar? Sihat? Baik. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita meneruskan Temubual kita hari ini, kita nak tanya Kaydee. Siapakah diri Kaydee sebenarnya ataupun Kaydee? Cuba kenalkan kepada penonton. Assalamualaikum. Hai, nama saya Kaydee. Aku semua panggil Kaydee. Saya berumur 4 tahun. Saya seorang student kat UKM yang suka edit video. Okey, just nak tanya Kaydee, sejak bila Kaydee membuat vlog ni? Dan apakah jenis vlog yang Kaydee buat? Saya dah lama dah buat video ni sebenarnya. Sejak 2009. Okey. Sejak 2009 tapi start editing 2010 lah. Mula just tolong kawan-kawan macam mentor pecah rakam je. Tolong rakam apa tu tak sangka buat lepas tu suka. Terus macam edited lah nak edit video kan. Lepas tu video-video yang saya buat macam-macam lah. Ada macam belacan lah YouTube channel. Macam-macam ada masak-masak. Ada macam soal-soal jawab dengan kawan-kawan macam question tag. Dia vlog harian macam biasa. Macam pergi event apa-apa kan semua kan. Ada series cerita seram takut kerja. Tu je memang macam-macam ada. Apa yang come to mind nak buat video lah memang terus buat. Terus idea tu terus jadikan video. Okay. Apa pendapat Kaydee tentang vlog? Adakah ianya baik atau tidak baik sebenarnya? Vlogging ni baik tau. Dia macam hobi. Kita nak luangkan masa kan. Sebut hobi lah. Sebab dia sebenarnya bukan takut hobi. Dia sebenarnya walaupun tu hobi. Kita boleh gain skill tau daripada hobi ni. Macam contohnya macam skill yakin cakap depan kamera. Confident kan. Cakap depan kamera. Lagi satu skill editing. Video editing. Sebab video editing sebenarnya skill tau. Kita boleh guna editing tu untuk macam kerja ke apa ke nanti kan. Macam every video sebenarnya learning process tau. Video first tu maybe kita hati lagi nak buat satu-satu benda. Lepas tu kita tahu pula. Lepas tu tambah-tambah lagi lah ilmu. Setiap video tu sebenarnya kita tambah ilmu. Editing ah, editing wise. Okay, kalau dekat Malaysia ni kita ada ramai vlogger lelaki. Contohnya kita ada Mentor Pecah, kita ada Amal Wan, kita ada Mak Luffy, Anu Hadi. Dan ramai lagi lelaki. Tetapi kalau perempuan kita hanya mengenali Maria Alina dan siapa? Saya pun tak kenal. Tapi kenapa tak ramai vlogger perempuan dekat Malaysia? Sebenarnya perempuan ni dia memang orang kata perangai dia memang pemalu lah. Saya rasa lah sebab dia pemalu. Dari satu mungkin sebab perempuan ni kita senang nak kritik dia tau. Dari segi pakaian dia ke apa tu. Kita senang nak kritik perempuan sebenarnya. Dari tu mungkin perempuan rasa diri orang memang tak kelakar bandingkan dengan lelaki. Yang naik cepatnya video ni kalau kelakar tau. Perempuan ni kurang sikit rasanya kelakar daripada lelaki. Ada yang kelakar, memang kelakar macam Mariana kelakar. Tapi kebanyakannya susah nak orang nak tarik audience suruh tengok. Sebenarnya ada. Ramai sebenarnya vlogger perempuan. Cuma korang je yang tak tengok. Korang tak search tu semua tu kan. Ya, nak layan yang mainstream ke. Try lah cari. Ramai sebenarnya. Tapi tu lah, memang kurang lah. Kat Malaysia lah, keluarga perempuan. Kalau kat luar, ramai. Okay. Kepada newbie yang baru nak start buat vlog, nasihat kepada penonton atau bagi tip kepada mereka yang mau start buat vlog? Satu, korang buat benda yang korang suka je. Jenis video yang korang suka buat je. Buat je. To have fun. Tak payah hiraukan apa orang cakap. And kalau macam korang hiraukan apa orang cakap tu, jagalah komen tu boleh. YouTube ada banyak option tu. Korang jaga komen tu. Lepas tu kalau korang malu, ajakkan kawan sekali. Jangan buat seseorang. Macam saya pun jenis yang macam rasa awkward juga sebenarnya. Rasa pelik bila cakap seseorang dengan kamera kan. So, ajakkan kawan sekali join. So, macam jadi meriah. Orang pun lagi suka nak tengok. Betul. Okay. Kepada penonton yang belum melihat video Kaydee dan kalau korang nak mengenali Kaydee lebih dekat, macam mana nak menghubungi Kaydee? Ada Twitter ke? Facebook ke? YouTube? Ada YouTube. Ada YouTube nama Miss Beauty. Ada Twitter Miss Beauty juga. Ada Facebook pun Miss Beauty juga. Senang ke? MIZBLURRITY. Okay. Jangan lupa menonton Kaydee punya video dan subscribe dia punya channel dan pergi dekat Facebook dan Twitter. Boleh chat dengan dia. Okay. Terima kasih kepada Kaydee kerana sudi di Temubual untuk sesi Temubual hari ini. Okay, jangan lupa terus menonton 7-Eleven TV untuk sesi Temubual yang seterusnya. Dan jangan lupa layari laman website kami di www.7-elevenentertainment.com. Berjumpa lagi untuk sesi Temubual yang seterusnya. Dia sibuk dengan kamera dia. Bye.